Eki dan Dani bilang tentang orang yang menyelamatkan Safa di acara Car Free Day. Dan mereka kira itu Bian. Apa benar Bian masih hidup? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, selamatkanlah Mas Gani dimanapun dia berada. Safa sayang Papa sama Mama. Jagain Papa ya Allah. Juga dari mara bahaya. Semoga Engkau jaga Papa dari orang jahat. Jika dia dalam kesulitan, selalu dalam lindungan Allah. Dan Papa baik-baik aja. Dan cepat pulang ke rumah. Amin. Paketnya mana ya? Katanya langsung sampai hari ini juga. Permisi Pak, ini ada pesanan paket atas nama Pak Andrew. Ya, ini punya saya. Iya Pak. Baik. Terima kasih ya. Sama-sama Pak, saya permisi. Finally sampai juga. Kenapa? Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Mau sampai kapan, Kak? Kakak jadi penjilat, Penjilat? Penjilat apa ya? Aduh, Kayan Bro. Kakak tuh gak usah pura-pura gak tahu ya. Aku tuh udah beberapa kali mergokin kakak beli obat herbal buat Om Wibowo. Dan aku juga tahu, kakak tuh bukan peduli kan sama Om Wibowo. Tapi kakak tuh mau ngejilat Om Wibowo, iya kan? Freya, aku itu benar-benar peduli dengan kesehatannya Om Wibowo. Emangnya kenapa? Ya kalau misalkan kamu berpikir dengan dugaan kamu ya, terserah. Itu hak kamu kok. Kak Andrew. Kalau kakak emang peduli sama Om Wibowo, kenapa baru sekarang, Kak? Kenapa baru akhir-akhir ini kakak peduli sama Om Wibowo? Dari dulu kakak kemana aja? Hah? Freya, udah ya. Kamu gak usah banyak ngomong. Aku mau pulang duluan sekarang. Aku jadi penasaran banget deh. Apa ya tujuan Kak Andrew selalu beli obat herbal itu buat Om Wibowo? Aku harus cari tahu alasannya. Bayu, coba kamu buka CCTV deh. Saya ngeliat tadi ada penyelinap. Saya yang dari tadi di sini memperhatikan CCTV tampak nggak ada hal-hal yang aneh ataupun mencurigakan, Pak. Makanya Bayu justru itu. Jadi tadi penyelinap itu dia lewat kebun bagian belakang. Dan kita sekarang harus lihat CCTV di bagian situ. Karena kemungkinan besar dia mematikan lampu di area situ. Makanya CCTV-nya jadi remang, jadi nggak terlalu kelihatan. Coba sekarang kamu lihat. Baik, Pak. Orang itu nggak terekam CCTV sejak awal masuk. Dari mana dia masuknya? Padahal hanya sedikit celah area dalam rumah ini yang terhindar dari CCTV. Lalu pada area yang mau tidak mau harus melalui CCTV, dia mengakalinya dengan mematikan lampu. Cerdik sekali orang ini. Siapa orang itu? Tadi aku sempat menghadapinya beberapa jurus. Aneh gesturnya. Kenapa dia mirip Kiara? Tapi Kiara kan cupu. Tapi kayaknya gak mungkin. Apa? Itu Bian? Eki dan Dani bilang tentang orang yang menyelamatkan Safa di acara Car Free Day. Dan mereka kira itu Bian.
Apa benar Bian masih hidup? Morgan, jadi? Iya, Pak. Kita harus lebih waspada. Karena sempat ada penyusup yang masuk ke rumahnya Pak Gani melalui kebun bagian belakang dan itu tidak tertangkap oleh CCTV. Kok bisa, Pak? Dia cerdik. Dia bisa tahu titik buta mana yang tidak tertangkap oleh CCTV. Kita harus lebih waspada supaya dia tidak kembali lagi untuk melakukan aksinya. Siapa? Mungkin besok pagi saya akan menambahkan CCTV di titik-titik buta di rumahnya Pak Gani supaya kita nggak kecolongan lagi, kita bisa tahu penyusup itu masuk lewat mana dan kita bisa menangkap dia. Tapi kalau untuk kita lakukan sekarang, sepertinya tidak mungkin. Karena ini sudah malam. Kalau gitu, Pak Baskara pulang dulu aja. Terima kasih. Kalau gitu saya siap-siap pulang. Siap. Malam, Bi. Malam, Non. Mau minum apa? Air putih aja. Sebentar saya ambilin ya. Iya, makasih ya. Iya. Om Ibu ada di rumah kan, Bi? Ada, Non. Tapi Bapak udah tidur. Hah? Tungguin banget, jam segini udah tidur? Iya, Non. Jadi semenjak Bapak dapat kiriman obat herbal itu, terus rajin minumnya, Bapak sekarang tidurnya teratur, Non. Nah, bangunnya juga pagi-pagi banget. Sebelum subuh, Bapak udah bangun. Makanya, Non, sekarang Bapak makin sehat. Ternyata sengaruh itu ya obatnya? Iya, makanya Bapak makin sehat. Apa perlu saya bangunkan Bapak? Saya bangunin ya, tunggu. Nggak usah, Bi. Sebenarnya aku ada perlu sama Om Bowo. Cuman kayaknya besok aja deh. Lagian kalau dibangunin juga kasihan kan istirahatnya jadi keganggu. Oh, iya, Non. Aku nggak boleh mencurigakan. Aku harus menyelidiki tentang obat herbal itu. Oh, Bi, kalau aku boleh tahu obat herbalnya itu yang kayak gimana ya? Udah lama, Non, sebenarnya Bapak nggak minum obat itu. Karena yang biasa beliin itu Mas Dipta. Kemarin ya, Non, tiba-tiba beberapa waktu yang lalu Bapak dapat kiriman obat itu. Dari siapa ya kalau boleh tahu? Nggak tahu, Non. Ada CCTV sih, tapi nggak jelas. Kayaknya itu orang menghindar dari CCTV deh, Non. Atau jangan-jangan Kak Andrew yang ngirim? Nggak, Non, nggak mungkin. Bukan Mas Andrew, karena dari poster tubuhnya aja itu udah jelas beda. Tapi Mas Andrew ngaku-ngaku kalau itu dia yang ngirim. Bentar. Maksudnya Kak Andrew ngaku-ngaku kalau dia ngirim obat itu? Iya, Non. Jadi beberapa waktu yang lalu Mas Andrew datang ke sini sambil bawa itu obat. Terus ngomong ke Bapak kalau itu dia yang ngirim. Oh, gitu ya. Oke, Bi. Makasih ya infonya. Dan jangan bilang siapa-siapa ya, Bi, kalau aku nanyain soal masalah ini. Iya, Non. Saya juga kagak ngerti tuh, Non. Maksudnya Mas Andrew apa ngaku-ngaku kayak begitu. Yaudah, kalau kayak gitu aku pamit ya. Yaudah, Non, hati-hati ya. Ya, jagain Bapak ya. Ya. Kasih. Ya. Tunggu aja. Aku masih bisa lolos. Kemampuan bela diri Baskara gak bisa dianggap remeh. Ternyata orang pendiam kayak dia bisa hebat banget bela dirinya. Hampir ya tadi aku kalah. Kalau tadi aku gak kabur pasti aku udah ketangkep. Apaan sih? Kok jadi mikir-mikir yang enggak?
Jangan-jangan-jangan. Gak boleh. Aduh. Fokus. Tapi untung aja aku udah bisa dapetin cincin ini. Berarti aku udah bisa mastiin kalau Nona itu mantan Dipta atau bukan.